Halo semuanya, kembali lagi dengan Nadir. Aktris cantik pemeran Ikatan Cinta RCTI kembali lagi membuat warganet heboh. Setelah isu putus dan menghapus foto kekasihnya di Instagram, kini Amanda Manopo dan Billy Syaputra tak pernah lagi tampak saling mengunggah kemesraannya, Jom. Bahkan, Ibunda Amanda Manopo sendiri sudah memberikan lampu merah agar tidak menikah di tahun ini. Karena sang ibu ingin anaknya lebih baik fokus dulu kepada karirnya yang saat ini sedang ia jalani, yaitu bermain sinetron Ikatan Cinta. Dan di pagi hari ini, dari sekian banyak postingan Amanda Manopo, ada salah satu yang mencuri perhatian. Ya, postingan ini yang membuat Nadir bingung mau berkata apa, Cok. Pose Amanda Manopo yang tengah memegang perutnya dan ditambah lagi dengan kalimat 2 months. Atau artinya 2 bulan. Itulah yang membuat Nadir tidak mau menyimpulkan makna isi dari foto tersebut. Di sini Nadir ingin kalian menulis di kolom komentar tentang tanggapan foto ini, Jon. Selain itu, Jon, pasangan Billy Syaputra dan Amanda Manopo sempat dikabarkan putus. Bahkan keduanya tidak lagi saling mengikuti di Instagramnya. Menghapus foto-foto sang kekasih di akun Instagramnya. Tapi rupanya, kabar itu langsung ditepis oleh Billy dan Amanda. Lewat Instagramnya, Amanda Manopo justru memamerkan kebahagiaan bersama di hari ulang tahun Billy Syaputra yang ke-30. Billy Syaputra mendapat kejutan manis dari kekasihnya, John. Amanda memberikan kado untuk adik almarhum Olga Syaputra itu. Semoga suka sama kado pertamanya, tulis Amanda Manopo dalam Instagram story-nya pada hari Sabtu 16 Januari 2021. Tampak terlihat Billy sangat bahagia diberikan kado spesial pemain sinetron Ikatan Cinta itu. Dalam postingan Instagram Amanda, Billy tampak membonceng kekasihnya itu dengan sebuah motor yang disebut sebagai kado dari Amanda. Semoga kamu suka dengan hadiahnya, walaupun gak seberapa. Selamat bertambah umur dan sehat selalu, tulis Amanda Manopo dalam keterangan Instagramnya, John. Sementara itu, dalam Instagram Billy, dia juga menandakan hubungannya dengan Amanda Manopo dalam keadaan baik-baik saja. Dan itulah kabar singkat dari Nadir. Terima kasih sudah menyaksikannya. Saya Nadir di sini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.